Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu lagi hari ini dengan Robi. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku sekalian. Mari kita simak pembelajaran hari ini. Alam benda disebut juga dengan menggambar bentuk. Alam benda terdiri atas benda buatan manusia dan terbentuk dari alam. Contoh buatan manusia adalah piring, gelas, cangkir, dan lain-lain. Sedangkan benda yang terbentuk dari alam, contoh awan, batu, gunung, dan lain-lain.